Alright guys, welcome back to my channel guys ya, JTV Family. Nah, kita di sini lanjut bermain Mobile Legend Adventure guys ya. Oke, kita langsung aja guys ya. Kita mau sebenarnya ke langsung ke boss rush, tapi kita ini guys ya, kita ada mau up vessel dulu guys ya. Up vessel-nya sedikit demi sedikit guys ya. Oke, kita bisa punya karir lagi guys, satu kali guys. Naik lagi satu level guys ya. Oke, karirnya level 26 ya. Nah, kemudian saya mau apa nih di sini ya? Sini guys ya, si Angela ya guys ya. Si Angela ke level 20 guys. Oke, Angela sudah level 20 guys ya. Nah. Oke, kemudian dari Angela ini kita mau up Jilong guys ya, Jilong. Nah, Jilong kita up ya guys ya. Oke, kita kena satu kali guys ya, level 11. Dua kali level 12 guys. Oke, sampai sini dulu guys ya. Oke, dan kita langsung aja guys menghajar Guild Boss Rush deh guys ya. Dan kalau kalian tahu guys ya, ini Guild Boss Rush saya masih memakai formasi yang sama dengan yang seperti minggu lalu punya guys ya. Kalau kalian bisa lihat cari videonya minggu lalu punya guys ya, formasinya sama guys, sama persis ya formasinya. Cuma mungkin Vexana sama Argusnya saya pindahin guys ya. Oke, di sini karena kita sudah lebih strong, hasilnya jauh lebih bagus guys ya. Saya tadi sudah coba guys, hasilnya tuh 102 atau 103 juta guys ya. Kalau yang minggu lalu tuh cuma 92-an guys ya. Jadi ada kenaikan sekitar 10 juta damage guys ya. Bagus sekali guys ya. Oke, di sini Kari sama Jilong kita sudah ada power up sedikit tadi guys ya, specialnya. Oke guys ya. Di sini guys ya, di urutan kedua itu guys ya, saya sarankan kalian taruh di situ yang menerima damage guys, yaitu saya taruhnya Argus guys ya. Saya taruhnya Argus dan Vexana guys. Kenapa Vexana? Supaya nanti katapultnya ini menyerang papet-papetnya Vexana guys. Jadi kalau dia tidak di Vexana, tidak di apa namanya, di tengah ya, itu nanti bakal sampai mati guys ya hero nya guys ya. Kalau mati kayak gini biasanya saya ulang ya guys ya, karena sayang sekali guys kalau mati guys ya, damage nya kurang guys, otomatis kurang. Ini nah guys ya, sorry guys, kita ulat guys ya. Nah, posisi kayak gini guys ya, ini yang di tengah ini katalpo pasti menyerang yang ke tengah guys, yang hero di tengah. Nah, hero di tengah ini saya sarankan kalian taruh Argus yang nahan badan lah guys ya, Argus dan Vexana di sini dia pasti aman karena nanti yang diajar tuh papetnya guys ya. Dan kalau yang di depan sama yang di belakang nih guys ya, itu aman aja guys ya, itu pasti nanti terakhir guys. Kalau bisa yang di depan sama yang di belakang itu kalian kasih hero range guys ya sebenarnya guys ya. Tapi karena saya di sini menggunakan Jilong ya, saya pakai Jilong atau di depan aja. Oke. Jadi saya sarankan seperti sebelumnya guys ya, di video sebelumnya ya, jangan di skip guys. Kalau yang katalpup ini jangan di skip karena ini hero bisa mati semua, bisa ada yang mati dan bisa hidup semua guys. Jadi sayang sekali kalau mati guys ya. Jadi diulang aja guys. Oke, emang sekarang rewardnya masih belum bagus guys ya, belum bagus. Tetapi ya setidaknya dengan kita membiasakan diri mendapatkan poin-poin tertinggi, jadi kita ya bisa tahu ya hero-hero mana yang efektif ya. Jadi kalau kita ngasal-ngasal ya, kita nggak tahu hero mana yang efektif. Oke, mati lagi guys. Oke, kita coba lagi guys ya. Pokoknya kali ini sampai satu kali aja guys. Yang berikutnya saya loncat aja guys ya. Saya skip aja nanti guys ya videonya, karena ini videonya sudah ada berkali-kali diulang-ulang nih guys ya. Sorry guys ya. Oke. Ini kenapa bisa mati-mati ya? Tadi nggak mati loh. Ya saya lihat video pertama kali itu guys, aman aja. Oke, Agusnya sudah ulti. Ini kalau bisa nih apa namanya, katalpuk ini ngajar papet, jadi aman hero-hero kita yang melee nih guys, yang Argus sama si Jilong nih guys ya. Oke, mudah-mudahan mereka aman aja guys. Oke, Kari sama Jilong ini hero-hero wajib guys ya, hero-hero wajib. Nah, kayaknya sudah aman guys ya, kayaknya sudah aman nih guys. Nah, sudah sisa 17 detik. Oke. Nah, kayak gini guys, jadi aman guys ya. Jadi damage-nya tuh yang kita hasilkan tuh maksimal gitu guys ya. Kalau sampai mati itu sayang sekali guys. Nah, dan saya sarankan guys ya, ini Vexana wajib guys ya, 104 guys ya.
Vexana ini wajib kalian buka vessel level 20 nya guys ya, karena untuk bagus juga untuk di arena, di brawl, sama di honor arena juga bagus, dan terutama bagus juga di ini guys ya, di guild boss rush guys ya, sangat-sangat berguna guys, efektif sekali. Oke, kita dapat 600-600, jadi sisa dapat 1000 guys. Oke guys ya, oke di sini kita unggul sekitar 48.000 ya dari espada guys ya. Oke, bagus sekali ya. Dan di sini kita rekor kita guys ya, kalian lihat guys ya, tadi kita lihat 104 juta guys. Nah ini guys, Kari masih nomor 1 damage guys ya, terus Alice juga bagus, Argus juga bagus ya, Jilong ya bagus, semua bagus guys ya. Hero-hero tadi yang 55 itu saya sarankan kalian pakai semua guys ya. Oke, di sini juga bagus semua guys ya. Oke, kemudian kita lanjut ke kontribusi ya. Di sini saya masih peringkat 1 guys ya, last week yang masih otomatis hari ini juga masih peringkat 1 guys ya. Oke, bagus sekali guys, jadi kita bersaing guys ya, bersaing sama yang lain-lain ya, yang menginginkan peringkat 1, jadi supaya seru guys ya good boss rush nya Oke, kemudian kita lanjut ke ini guys ya, ke tavern. Di tavern guys ya, saya mendapatkan 2 lagi guys yang epic, bagus sekali ya. Jadi nanti bakal 13 guys ya, jadi kita ya setidaknya masih butuh 37 lagi guys, 37 yang epic lagi guys ya, buat supaya tavern kita naik level guys. Oke, quest-quest yang lain sudah saya jalankan semua guys ya. Oke ya guys ya, di sini sudah selesai semua weekday quest dan weekly questnya ya. Jadi saya langsung, kita langsung aja guys ke Tower of Babel guys ya, karena sini terbuka semua guys ya, dan di sini semua hampir-hampir scroll-scrollnya hampir-hampir semua guys ya. Nah, scroll-scrollnya sudah dekat-dekat nih guys ya. Dan ini pasti tidak bisa nih yang terakhir nih guys ya, karena kita kemarin stuck 3 kali kalah langsung. Oke, kita coba elemental tower dulu guys. Oke, kita langsung aja guys ya. Dari sini saya mencoba memakai nih guys ya, si Grok saya keluarkan dulu ya. Saya mencoba memakai si Gord guys ya. Nah, karena Gord ini saya tahu saya pedih juga guys ya. Pedih juga guys. Oke, kita langsung gini guys. Karena ini si Lancelot pasti ngincar si ini guys ya, yang belakang ya. Kita taruh si belakang ini siapa namanya? Si Kadita di belakang guys ya. Oke, kita coba aja guys ya, kalau ini bisa lolos bagus, kalau tidak bisa lolos apa boleh buat guys. Oke. Oke, Lancelotnya langsung aja ya di belakang. Wow, langsung sekarat aja kita punya hero guys. Wih, mati semua guys. Rata. Oke, ini mungkin kesalahan posisi kali guys ya. Oke, kita coba-coba ganti posisi dulu guys. Oke. Aduh, Gotnya langsung mati guys ya. Oke. Tadi masih kurang bagus ya guys ya. Oke, wih, rata lagi guys. Sebenarnya si Grok yang bagus guys ya. Nah, kalau kemarin Grok masih ada perlawanan lah setidaknya guys. Oke, kita coba posisi kayak gini guys ya. Wih, langsung sini yang diincar ya. Apa namanya? Oh, langsung bagus sekali ya. Jajan langsung kena ini guys. Dia langsung incar si Hylos ya. Oke. Okay. Aduh, udah sempatnya. Oh, sempatnya mereka meha ya guys ya, Gold-nya guys. Oh, tapi tetap guys ya, enggak bisa guys. Tetap kalah. Oke, sudah. Kita langsung coba langsung aja ke tower berikutnya guys ya. Oke, kita sudah di take tower guys ya, dan kita satu lantai selisih sama ini guys ya, yang hadiah guys ya. Kita coba guys kali ini guys, apakah kita berhasil ya. Kita coba aja dulu. Kita posisi kayak ini guys ya. Oke, di sini kita pakai Angela guys ya. Oke, Angela sudah mengeluarkan ilmu peletnya guys ya. Oke, wih, Xbox kita mati guys ya. Nah, sempat ulti. Rata guys. Oke. Oke, kita coba posisi bagaimana ya. Begini guys ya. Kita coba aja guys. Waduh, tetap ya guys ya. Xboxnya tetap mati duluan guys. Oh, Saber sempat ulti guys ya. Saber sempat ulti, bagus sekali ya. Bagus sekali. Oh, Saber sempat ulti guys. Setelah yang ngurangi damage musuhnya guys ya, langsung aja mati sisa 2 guys musuhnya guys. Bagus sekali. Oh, masih 4 guys. Waduh, udah kelihatan tadi ya rupanya. Oke. Moskovnya oh, kena pelet Moskovnya guys. Oke, dan situ si Freya mati guys. Oke, sisa Maha tuh guys. Akhirnya kita berhasil lolos guys di lantai ini.
Oke, nah ini lantai scroll guys ya. Mudah-mudahan kita dapat guys. Kita coba aja langsung guys. Oke, nah si itu si Bruno kena pelet guys ya. Oke, dan si Hatchet maka mati guys ya. Oke, Bruno nya mati juga sudah. Oke, bisa guys ya. Menang guys, menang. Kita dapat lagi 4 scroll guys. Bagus sekali, bagus sekali. Oke. Di sini sudah sisa penyelesaian aja guys ya. Gatotnya sudah dibully 5 hero guys. Oke, selesai guys ya. Sip, bagus. Mantap guys. Oke. Kita dapat 4 scroll di sini guys. Kita lanjut guys ya sejauh mungkin ya di tech tower ini guys ya. Oke. Ini Angela ini hero wajib pakai guys ya. Karena dia istilahnya punya ilmu pelet guys. Oke. Layla-layla-layla-layla-layla. Leslie tembak Laylanya Leslie. Waduh, kena tembak. Waduh. Oke, oke, bisa guys, bisa guys. Bagus sekali. Oke. Kita menang lagi guys, lantai selanjutnya lagi guys. Oke, 197 guys ya. Oke, kita ajar terus guys, mampunya. Oke, Saber langsung aja incar si Eudora ya. Wih. Oke, oke. Saber kita di belakang dikoyok 2 orang guys ya. Oke, bagus sekali guys. Eudora yang mati guys ya. Dan Freya yang sudah tewas guys ya. Oke. Musuhnya sisa 3, kita masih ada 5 guys. Oke, oke, kita sini sudah unggul jumlah hero guys ya. Oke, bagus sekali guys. Saber yang masih bertahan hidup guys ya. Oke. Dan akhirnya kita menang guys ya. Oke, kita lanjut ke lantai berikutnya lagi guys. Lantai 199 ya, kalau salah. 198. Oh, Mas tadi salah. Berarti salah sebut guys ya tadi guys ya. Oke, 198 lantainya. Oke, di sini waduh ini si Lancelot langsung mengincar kita punya Kari. Kari. Leslie guys ya. Oke, di sini sudah kita kalah hero sudah guys. Oke, kita sudah aman ya guys ya. Sudah kelihatan sudah suramnya guys. Oke, kita posisi gini aja guys. Kita coba ya guys ya. Oke. Ada dua aja punya tukang loncat guys ya, hero nya guys ya, si Lancelot sama si Alucard guys ya. Oke, Alucardnya sudah tewas guys ya, sisa si Lancelot. Oke, Lancelotnya juga sudah tewas ya. Di sini kita sisa 4 Xbox kita sudah tewas ya. Oke, aduh si ini bahaya juga guys ya, si siapa namanya ini guys, si Yisunsin guys ya. Oke, si Yisunsin kena pelet guys ya. Bagus sekali ya, dia membantu melawan Akainya, bagus sekali. Dan di sini sisa 2 lawan 2 guys ya. Oke. Oke, Akai sudah tewas. Woi, mati juga kita punya Leslie guys ya, dibunuh sama Yisunsin ya guys. Ini peletnya masih aktif guys ya. Walaupun Angelanya sudah tewas ya guys ya. Peletnya masih aktif. Aduh, 10 detik. Come on Leslie. Come on kita. Aduh, kita kehabisan waktu guys. Oke, enggak apa-apa. Wih, musuhnya ada hero-hero tukang loncat di sini banyak sekali guys ya. Oke, kita coba lagi guys. Posisinya tuh kita coba posisi kayak gini guys ya. Oke, di sini kita sudah 2 kali kalah guys ya. Oke, kita coba lagi kesempatan berikutnya guys ya. Oke, langsung tewas aja guys ya. Kita masih Xbox kita juga tewas guys. Aduh, itu bantu si Angela. Wah. Oke. Alucardnya kok maju ke Lolita, guys ya. Oke. Leslie, tembak itu ya, mati si Alucardnya, bagus. Dan lagi si Akainya lagi. Oke, stun lagi. Oke, wah ini bahaya nih, Mas. Oke, masih bisa, guys. Oke. Oke, gebuk. Iya, menang, guys ya. Kita langsung lanjut ke lantai 199 guys. Oke, lanjut aja guys. Xbox sudah bakar di depan tuh guys ya, sama si Saber langsung aja. Angela kita langsung tewas guys ya. Bunuh headshot sama si Karina guys ya. Oke, Karina sudah tewas, dibunuh Leslie guys. Oke, dan Leslie membunuh si Balmon juga ya. Oke, Leslie kita tewas, dibunuh Shellcat guys ya. Oke. Nah, sisa Moskov guys ya. Oke, kita masih punya Saber sini guys. Oke, aman guys ya. Mantap.
Oke, kita langsung aja ke lantai 200, guys. Mudah-mudahan bisa bisa dapat ya. Di sini ada tadi saya lihat ada itu guys ya. Ada fragment ya. Berapa tadi jumlah 100 kah? Wih, ini tawuran seru guys ya. Wih. Wih, wih, udah kelihatan guys ya. Ini mukul siapa-siapa, mukul siapa. Kita cuma sisa satu, guys. Sudah ada, masih ada 5, guys. Wih. Remu guys, remu. Oke. Dan di sini 75 fragmen ya, 75 fragmen ya guys ya. Oke. Di sini saya bermusuh pasti ngincer ini guys ya. Si Leslie kalau kita tahu belakang sama si Lancelot musuh pasti ngincer belakang guys. Waduh. Pantas saya tadi deras guys langsung ke belakang semua. Oke, kita taruh begini guys ya. Oke, si Lancelot langsung di belakang. Oke, bagus sekali lah, mati sudah musuhnya satu guys ya. Oke, satu sudah mati musuhnya. Kena critical slash. Dan Leslie kita juga tewas guys ya. Oke, tapi di sini kita unggul jumlah unggul guys. 4 lawan 3 guys. 3 lawan 3 sudah guys ya. Oke. Oke, bagus sekali ya. Sudah saber kita sudah bunuh satu lagi guys. Jadi sudah istilahnya sisa Karina aja guys ya. Oke, bagus sekali. Oke, kita menang lagi guys ya. Kita berhasil berapa? 75 fragment guys. Oke, kita kumpulkan dulu guys ya. Oke, ada yang menyarankan sih guys ya, sebenarnya guys sama saya guys ya, setiap kali dapat 50 fragment tuh langsung buka aja, karena dia pasti, dia bilang itu kemungkinan besarnya pasti dapat epic. Jadi selalu dapat 50 buka, dapat 50 buka, jangan dikumpul ya guys. Saya sih penasaran guys, nanti saya bakal saya coba guys ya, lain kali ya. Jadi sekarang nih, untuk sekarang ini saya sudah terlanjur kumpul guys ya. Ada sekitar mungkin mau 700 fragment ya guys. Oke. Oke guys ya, di sini musuhnya sisa ternyata sisa Lolita deh guys ya. Tadi saya tidak begitu melihat ya gara-gara membicarakan tadi fragment guys ya. Oke, enggak apa-apa guys. Oke, di sini kita berhasil menang lagi guys ya. Oke, Lolitanya keras sekali guys ya. Oke, kita lanjut lantai berikutnya guys ya. Wih, beda power sudah mau 9 sudah mau 1 juta guys ya. Sudah 920.000 guys. Oke, apakah kita bisa masih bisa menang sini guys ya. Oke, oke. Wih. Saber kita guys ya, saber sama Xbox. Mau porak perandakan barisan belakang musuh guys ya. Nah ya, menang guys, sisa musuh sisa 2 guys. Oke. Ini si Talion sudah tewas guys ya, sisa Tigrilnya sendirian guys. Oke, kita berhasil menang guys. Masih seger-seger guys hero kita guys ya. Oke. Kita langsung aja lanjut lagi ke lantai berikutnya guys ya. Woi, power sudah beda 980.000 guys. Xbox kita sudah sekarat guys. Oh, ini ada Yi Sun Sin lagi guys ya. Yi Sun Sin ini berbahaya sekali guys ya. Lumayan sakit dia punya critical, terus ada life steal untuk teman-temannya satu tim gitu lah guys ya. Buat itu bagus sekali guys. Oke, akhirnya sudah mati ya. Sini 3. Aduh, kalah guys. Kita kalah sih guys ya. Memang power lanjut jauh nih guys. Oke, kita nyerah aja langsung guys, karena sisa Lolita aja ini sudah tidak ada harapan guys ya. Di sini kalau kita taruh Leslie di belakang sama Angela di belakang pasti mati duluan tuh guys ya, karena musuhnya ini tukang loncat semua guys ya. Ada 3 tukang loncat lagi guys. Waduh. Oke, saber kita tewas guys ya. Oke, Jilongnya mati guys ya, bagus sekali ya. Oke, Leslie tembak lagi Leslie. Oke, keras sudah unggul hero guys ya. Musuhnya sisa 2 aja guys. Oke, bagus sekali guys. Pengorbanan X Saber tidak percuma guys ya, tidak percuma. Masih bisa. Oke. Oke, let's tembak terus ya. Oke, sisa Yi Sun Sin aja guys ya. Oke, tembak mati guys. Masih hidup. Yang mati si Leslie malah guys. Saya kira musuhnya mati. Wah. Sempat ulti juga ya si itunya guys ya. Oke, all challenges complete ya guys ya, yang di tag. Woi, bagus sekali ya tag kita guys ya. Mantap. Oke, kita lanjut ke Light Tower guys ya. Martial Tower dulu guys. Oke. Kita langsung aja ke Martial Tower guys ya. Kita coba aja guys ya. Kemarin sih sudah stuck di sini sih guys. Sudah stuck di sini, kita coba aja guys ya. Powernya guys ya, kita lihat ya. Beda 900.000 guys.
Oke, Jiro kita sudah ulti, Ezreal kita sudah ulti, tapi Ezreal kita tewas guys ya. Oke, Saber Lancelot kita sudah ulti, mati juga guys. Oke, tampaknya masih belum bisa guys ya. Oke, kita coba posisi kayak gini guys ya. Oke. Wih, Lancelot kita tewas lagi guys ya. Wih, sempat ulti guys ya, sempat ulti, bagus sekali ya, jadi ada kebal ya. Oke, canggihnya ulti ke kanan guys ya. Oke, bisa guys, bisa guys. Wih, nggak bisa guys ya, ternyata guys. Hampir bisa guys. Wih, keman. Wih, kenceng guys. Wih, tipis guys. Ah, mantap. Kita lanjut guys ya, lanjut lagi guys, lantai berikutnya. Woi, tipis guys. Wih, seru. Oke, Lancelot kita ulti Lancelot. Aduh, gak sempat ulti guys ya, mati duluan guys. Oke, ulti semua. Oke, bisa guys ya. Wih, clean kita ulti guys ya, mantap, langsung rompang semua guys ya, rontok semua musuhnya guys. Cucu-cucu, kita bantap lagi guys, lantai berikutnya guys. Oke. Nah, kita di sini mudah-mudahan bisa mendapatkan scroll lagi guys ya. Bagus sekali. Ayo di sini. Mantap. Wih, langsung mati lagi guys. Oke, kita sudah ulti. Akai sudah ulti, Jilong kita sudah ulti. Oke, clean kita langsung ulti guys ya. Oh, tembak semua itu. Masih mati semua. Aduh. Sisa clean-nya guys. Dah, kena pelet lagi clean-nya guys. Oke guys, bisa guys. Oke guys ya, kita langsung aja ke light tower guys ya. Kita coba satu kali lagi guys ya, ini terakhir guys ya. Nah, terakhir aja guys. Apakah ini bisa ya? Kita coba aja. Oke, sudah mati ya. Oke, canggih langsung ulti ke sana ya. Bagus kah? Aduh, musuhnya belum mati guys. Oke, waduh. Wih, tipis guys ya. Oke. Sudahlah guys. Oke guys ya, itu kalau yang Dark Tower jangan guys ya, karena barusan kemarin kita coba dan kita hancur di situ guys ya. Oke, jika kalian suka dengan videonya, please tekan tombol like-nya, jangan lupa di-share, tentu saja di-subscribe ya guys ya. Terima kasih sudah menonton. See you in the next video. Bye bye.